Dinamika politik nyang hareupan pemilu turta pilkada 2024 mimiti bagerak. Salah sahijina ti PDI Perjuangan DPD Jawa Barat anu mayang nyorang komunikasi jeung partai politik sejena. Geus sakitu lilana henteu kabiruyungan nampa kalungguhan kepala daerah di Jawa Barat, PDI Perjuangan tangtu ngalakonan tarekah sangkan dina tahun 2024 henteu nyamos kawa samemehna. Salah sahiji komunikasina geus dilakonan jeung kader PAN nyaeta Desi Ratnasari. Nyang hareupan pilkada jeung pemilu 2024 mangpirang target mimiti diangkeutkeun ku partai politik. Salah sahijina PDIP Jawa Barat anu nargetkeun jabatan Gubernur Jawa Barat. Salah sahijina PDIP Jawa Barat anu nargetkeun kalungguhan Gubernur Jabar. Ketua PDIP DPD Jabar Ono Surono nembrakeun pihakna tangtu miharep eta kalungguhan sokomo tisaprak tahun 2003 ukur aya calon anu teu jadi kepala daerah ti PDIP di Jabar. Muru eta target teh pihakna geus ngalakonan komunikasi jeung partai-partai sejena salah sahijina Partai Amanat Nasional. Nah, selama ini kan calon-calon terus PD Perjuangan. Dari 2003, 2008, 2013, 2018 hanya calon. Jadi insya Allah nanti 2024 Gubernur Jawa Barat dari PD Perjuangan. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan Ketua DPD PAN. Tapi komunikasi ya, komunikasi sudah ada pula. Komunikasi dengan Ketua DPD PAN. Ya komunikasi beberapa kali kita komunikasi. TDC juga sudah ke DPD. Ya. Setelah beliau terpilih kita juga diskusi terkait dengan Jawa Barat. Dan saya masih punya hutang tuh. Saya belum berkunjung atau membalas kunjungan ke DPW PAN Jawa Barat. Insya Allah. Kan dekat. Iya, dekat. Dekat semua nih. PAN, Gerindra, ya kan. Ini dekat semua nih. Golkar juga dekat, gitu kan. Lianti nargetkeun kepala daerah Jabar, PDIP oge nargetkeun kalungguhan kepala daerah turta jadi pinunjul pemilu legislatif, utamana di 18 kabupaten kota di Jawa Barat, diantarana di Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Cianjur, Kota Bekasi, Depok, jeung Kota Bandung. Pikeun pemilu legislatif, PDIP nargetkeun 30 kursi di DPRD Jabar, turta 345 kursi di Kabupaten Kota di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.